Setelah diperiksa intensif penyidik Polres Lebong, pemuda 26 tahun berinisial DAP, warga Kelurahan Air Putih Kecamatan Curup Tengah ini, mengakui alasan dirinya mencuri sepeda motor di Lebong Utara pada Minggu malam, hingga akhirnya dibekuk dan babak belur dihajar massa karena dirinya yang sudah ketergantungan dengan narkoba. Bahkan diakui DAP yang merupakan residivis kasus narkoba ini, niatnya sepeda motor yang dicuri itu akan dijual dan uangnya akan dibelikan narkoba untuk dikonsumsi sendiri. Namun maksudnya belum terwujud karena terburu ketangkap warga dan polisi. Kasat Reskrim Polres Lebong Ibtu Rizky Dwi Cahyo menjelaskan tersangka ini sebelumnya divonis pidana penjara selama 9 tahun karena kasus narkoba. Namun karena mendapat sejumlah remisi sehingga DAP hanya menjalani hukuman selama 6 tahun. Sebelumnya baru keluar dari sel sekitar sebulan yang lalu, Pak Kanit ya. Sekitar sebulan yang lalu setelah putusan 9 tahun. Putusan terkait tindak pidana narkoba. Dapat remisi-remisi sehingga 6 tahun dia jalankan. Baru keluar tahun 2023 akhir, langsung dia buat lagi, ulah lagi. Jadi yang bersangkutan merupakan residivis di tindak pidana lain. Lalu berikutnya juga berdasarkan pengakuan yang bersangkutan ada LP juga di, ada pelakuan-pelakuan pencurian juga di wilayah. Tersangka yang baru keluar penjara sekitar 1 bulan lalu ini dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara selama 7 tahun. Robi Ardiansa, RBTV melaporkan.